Hai semua, jadi banyak banget yang bermasalah saat pendaftaran di toko kripto kemarin. Jadi aku coba mencarikan solusi untuk kalian. Jadi solusi sementara yang aku dapatkan itu kalian bisa coba daftar lewat Binance. Aku sudah buat videonya. Yang lain kalian juga bisa gunakan aplikasi Pintu. Di sini videonya. Dan kali ini aku bikin video yang lain, yaitu kita juga bisa membeli kripto itu lewat aplikasi yang namanya Luno. Oke, buat kalian yang penasaran, simak videonya. Hai semua, oke, langsung aja kita masuk ke Play Store. Kemudian kita klik ketik Luno. Luno by Bitcoin, Ethereum, and cryptocurrency. Klik install. Oke, tunggu beberapa menit. Oke, proses menginstall. Nah, kalau udah, klik open. Oke, inilah tampilan awal dari Luno. Oke, kita langsung masuk ke menu profile. Kemudian klik sign in. Kalau kalian yang belum punya akun, klik sign up. Kemudian silakan masukkan email dan juga password, atau kalian juga bisa melanjutkannya dengan Google, akun Google ataupun Facebook. Nah, kalau aku pakai Google, akun Google, setelah itu kita disuruh memasukkan PIN, kemudian konfirmasi PIN. Oke, tunggu sebentar. Lalu masukkan nomor handphone kalian. Lalu next. Oke, kemudian akan dikirimkan SMS. Oke, udah masuk. Oke, kalau udah dimasukkan, setup profile. Silakan masukkan nama kalian, kebangsaan, kemudian nomor KTP. Jika sudah, langsung klik next. Setelah itu akan disuruh mengecek ulang. Pastikan data yang kalian masukkan sudah benar. Kalau sudah benar, langsung saja klik confirm. Oke, okay, thank you for confirm your detail. Answer question. Kemudian langkah selanjutnya masukkan alamat tempat kalian tinggal. Silakan tuliskan jalan tempat kalian tinggal, kemudian provinsinya, lalu di bawahnya ada kota. Kemudian kecamatan ataupun kabupaten, setelah itu kode pos. Oke, kalau sudah next. Kemudian tell us why you are using Luno. Silakan masukkan alasan kalian kenapa kalian menggunakan aplikasi Luno ini. Ini kita lihat pilihannya. Oke. Saya pilih pilihannya yaitu trade crypto. Kemudian status pekerjaan kita. Oke, saya pakai self employee. Kemudian industri tempat kita bekerja. Silakan pilih sesuai dengan kondisi kalian saat ini. Kemudian kalau sudah next. Oke. Sekarang masukkan sumber penghasilan kalian. Kalau sudah, submit. Kemudian, oke, konfirmasi identitas. Silakan ambil foto KTP kalian. Dan juga langkah kedua adalah foto dengan selfie dengan KTP. Oke, let's go. Oke, di sini ada caranya.
Oke, jadi tadi saat aku input foto KTP itu dua kali ya. Yang pertama itu yang identitas yang di bagian depan, kemudian foto kedua itu adalah foto peta Indonesia di KTP kalian itu yang di bagian belakang. Jadi kita melakukan dua kali pemutuan KTP. Yang pertama itu identitas yang di depan, yang kedua itu adalah gambar Indonesia yang di belakang. Selanjutnya next, take a selfie. Kita ambil foto dengan KTP kita sambil selfie. Oke, kalau di sini kita tidak perlu bawa KTP, kita hanya selfie saja. Oke, selfie seperti biasa. Pastikan wajah kalian terlihat jelas, tidak buram. Oke, take foto. Oke, kalau sudah, lanjutkan, got it. Oke, coba kita lihat. Oke, sudah diproses, jadi kita tinggal menunggu apakah proses dari KYC kita berhasil. Jadi buat kalian yang pengen mendaftar Luno, silakan gunakan kode referral saya ini. Kodenya saya tulis di kolom deskripsi. Oke, jadi kita punya kode promo, bisa digunakan. Oke, ini wallet kita belum ada. Jadi ini ada informasi-informasi, ada news atau berita-berita. Depannya ini tadi ada pesan. Oke, kita harus menunggu dulu. Oke, semua, jadi barusan dapat notif dari Luno, your profile is ready. Oke, berarti akun kita sudah bisa dipakai. Jadi yang kita lakukan, kita bisa deposit lewat sini. Oke deh, sekian aja video dari saya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini. Semoga kalian yang ingin berinvestasi di kripto itu bisa dimudahkan dengan channel ini. Oke, sekian aja. Saya dari Andre, makasih.